Perdebatan Anora dan kawan-kawan dan Alteja. Di Mansion, tampaknya Mansion dibuat rusuh oleh kedua kembar. Bagaimana tidak? Sedari tadi, Sela dan Sila bolak-balik dari taman belakang dan dapur. Kalian ngapain? Marcel memergoki keduanya tengah membuka bungkusan daging. Pasti ada hal aneh yang dilakukan keduanya. Mau kasih makan Cilo? Jawab Sila. Marcel menepuk keningnya. Sudah dua buayanya mati akibat dua bocah kembar itu. Ada saja tingkahnya yang membuat buayanya mati karena stres. Sudah-sudah, buayanya sudah dikasih makan, jangan kasih lagi, peringat Marcel. Ih, kakek, jelonya masih lapar. Olang tadi makan bulung melpatinya, kakek. Netra Marcel terbelalak kaget. Dia memastikan kembali jika pendengarannya tidak salah. Merpati kakek, si Jeno. Iyalah, siapa lagi? Jeninya kan udah mati duluan, sambung Sela. Marcel memegangi dadanya, tingkah cucu buntutnya terlalu luar biasa hingga membuatnya bingung berekspresi seperti apa. Ayah kenapa? Tanya Emily yang baru saja habis dari kebun. Emily senang berkebun, bahkan dia memiliki kebun stroberi. Selain itu ada beberapa buah lainnya, tentu saja dengan bantuan pembantu yang mengurusnya. Em, anakmu benar-benar luar biasa. Jangan buat lagi ya, cukup mereka biang kerok Mansion. Bukan yang mengerti, Emily malah semakin bingung hingga netranya menatap kedua putrinya yang memegang daging. Astaga, kalian mau buat apa itu daging? Pekik Emily. Taruh di dalam kulkas lagi. Keduanya sontak menurut jika ibu negara sudah memerintah. Kuping mereka akan panas jika Emily mengoceh panjang lebar kali tinggi. Lebih baik menuruti sebelum mendengar ocehannya. Benar-benar ya, Daddy, anaknya ini loh, teriak Emily sambil berkacak pinggang memanggil suaminya. Tak lama Gilbert datang dengan panik. Netranya langsung tertuju pada kedua putrinya yang tengah tertunduk. Apa sih yang teriak-teriak mulu? Heran, oceh Gilbert. Gilbert, ini anak dua buat merpati ayah mati. Mereka kasih makan buaya pakai merpati ayah. Ganti enggak? Pekik Marcel. Tapi kan yang penting merpati punya ayah enggak apa-apa kan? Tanya Gilbert sambil menggaruk tengkuknya dan melirik ke bawah. Marcel pun sama ikut melirik bawah sebelum menyadari perkataan menantunya. Menantu kurang ajar, saya pecat juga kamu jadi menantu ayah. Teriak Marcel menghampiri Gilbert dan memukulnya. Emily menghela napas kasar. Dia meminta kedua putrinya untuk masuk ke dalam kamar karena sudah masuk waktu tidur siang. Sementara dua orang berbeda usia itu masih saja sibuk berdebat karena permasalahan akhir. Gudang? Brak? Apa maksud lo sekolah di sini, ha? Selo mendorong kuat tubuh Alteja hingga menabrak meja yang tertumpuk. Kelimanya membawa Alteja ke gudang dan mendongakkan banyak pertanyaan. Apa salahnya gue sekolah di sini? Ini sekolah untuk umum kan? Artinya gue juga bisa masuk ke sini. Santai Alteja, padahal kerah baju sekolahnya masih dalam genggaman Selo. Lo pikir kita bodoh? Lo di sini pasti ada tujuan dan maksud tertentu. Seorang Alteja tidak akan melakukan hal yang menurutnya tidak menguntungkan. This is Selo. Alteja tersenyum, niatnya sudah tercium oleh Selo dan kawan-kawannya. Padahal dia ingin bermain sedikit dengan lima sekawan itu. Sebelumnya mereka sudah bertemu dan sempat terlibat baku tembak. Sejak dulu hingga saat ini Alteja merupakan musuh mereka. Gue habisin lo Alteja, gue bunuh lo, this is Selo. Selo mengeluarkan pistolnya, dia mengarahkan pistolnya pada kepala Alteja. Namun bukannya takut, Alteja malah tertawa. Anora maju selangkah, dia memegang bahu Selo dan menariknya pelan. Lepaskan, titah Anora. Ini kesempatan kita Anora, sentak Selo. Lepasin gue bilang, marah Anora.
Dengan terpaksa, Selo melepaskan cengkeramannya dan juga menarik kembali pistolnya. Napasnya masih terdengar memburu, menatap Alteja dengan santainya menepuk seragamnya seakan kotor. "Udah selesai, besok lanjut ya, gue mau pulang dulu," pamit Alteja membuat semuanya geram. Selo memukul-mukul tembok, dia benci dengan Alteja. Anora mengerti perasaan temannya, dia menahan tangan Selo agar Selo tak lagi menyakiti dirinya. "Kenapa lo bebasin dia? Mereka udah bunuh adik gue. Dengan gue bunuh dia bisa menghancurkan Yamamura," sentak Selo dengan kata memerah. "Lo gak paham dia, Sel. Dia itu licik sama seperti ayahnya. Lo pikir dia hanya pasrah ketika lo hendak bunuh dia? Enggak, dia enggak sebodoh itu. Beberapa anggotanya sudah mengelilingi kita di sini. Saat lo akan menarik pelatuknya, lo yang lebih dulu mati. Kalau lo gegabah, bagaimana lo bisa membalas penderitaan adik lo?" Selo akhirnya terdiam, dia bisa mengontrol kembali emosinya yang sempat meluap. Hampir saja dia mencelakai semuanya karena gegabah. "Kita kumpul berlima karena memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menghancurkan Yamamura." "Gak semudah itu, Ra. Yamamura terlalu kuat. Udah berapa banyak mafia yang dia rebut, termasuk mafia bokap gue. Selo, Dino, dan Garel, kita bergabung dalam misi yang sama, merebut kembali apa yang menjadi milik kita. Kita hanya bergantung dengan mafia milik ayah lo, dan jumlah mafia lo dan Yamamura sangat jauh. Kita mati konyol namanya kalau melawan mereka," ujar Olive. Anoranya terdiam, benar, hanya mafianya yang mewakili keempat temannya demi membalas Yamamura. Hanya mafianya lah yang tidak bisa Yamamura rebut, karena banyak sekali penerus kuat, sehingga Yamamura kesulitan untuk merebut paksa. Apalagi saat ini mafia milik ayahnya dipegang kendali penuh oleh abang pertamanya. "Kita bisa membuat mafia lain bergabung dengan kita. Kita bisa menghancurkan Yamamura," ujar Garel. "Gak bisa, mereka takut dengan Yamamura. Mereka pasti berpikir, daripada mereka mati sia-sia, lebih baik mereka cari aman," sentak Selo. "Ada satu cara." Keempatnya seketika menatap Anora yang menatap lurus ke depan. Anora berbalik dan menatap keempatnya yang tengah penasaran. "Arastar, dia pasti akan bergabung dengan kita. Bagaimanapun juga, Arastar memiliki dendam pada Yamamura karena telah membunuh dua kali pemimpin Arastar, Marcelo Evans dan Galang Evans. Bukannya Arastar sudah dinonaktifkan? Dia sudah dihapus dari daftar mafia di dunia," tanya Olive. "Kita bisa mengaktifkannya kembali dengan mencari penerus yang sebenarnya, dan Alteja tahu itu." Keempatnya baru sadar akan hal itu. Alteja tahu jika Arastar bisa diaktifkan kembali dengan mendatangkan kembali penerus yang sebenarnya. "Penerus itu ada di sekolah ini, itu sebabnya Alteja berada di sini." "Wah, hebat lho, Ra," pegik Olive tak menyadari itu sedari awal. Selo maju mendekati Anora dengan kening mengerut. "Jadi Alteja kesini karena mengincar penerus Arastar?" Anora membalasnya dengan anggukan. "Dia tahu sejarah tentang Arastar lebih dulu dari kita, itu sebabnya dia di sini. Kita bisa menjadikannya alat untuk menemukan penerus Arastar. Setelah dapat, kita akan membuat pimpinan Arastar yang baru ikut dengan kita. Setelah Arastar kembali aktif, tak menutup kemungkinan jika mafia seluruh dunia akan ikut membela kita menghabisi Yamamura dan mafia yang ia banggakan," ujar Anora dengan menatap tajam ke depan. "Anora pasti akan mengalahkan Yamamura. Dunia tidak akan tenang sebelum Yamamura tiada. Berbagai banyak kejahatan Yamamura ciptakan, penjualan ilegal senjata dan obat terlarang, perdagangan wanita. Anora ingin menghapus itu semua. Dia ingin menciptakan hal yang positif bagi dunia dan menyelamatkan para wanita. Itu tujuannya masuk ke dalam organisasi sang ayah. Teman-temannya ini merupakan korban dari Yamamura. Mereka akhirnya bersatu demi bisa mengambil apa yang seharusnya jadi milik mereka. Bukan hanya kehilangan kedudukan, bahkan mereka kehilangan keluarga karena keserakahan Yamamura. Dan Anora ingin menghentikan semuanya.